Informasi pertama diduga karena lupa mematikan sisa api. Satu unit kios tambal ban di pinggir jalan lintas provinsi di Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang ludes terbakar pada Rabu malam. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini karena kios sedang ditinggalkan oleh pemiliknya. Kios tambal ban di pinggir jalan lintas provinsi Tanjung Morawa Lubuk Pakam, tepatnya di desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Rabu malam, terbakar. Seluruh isi di dalam kios tidak dapat diselamatkan, termasuk dua unit mesin kompresor pompa angin. Satu unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut warga, sebelum api membesar, terlihat percikan api dari dalam kios yang ditinggal pergi pemiliknya untuk membeli makan. Api kemudian dengan cepat menghanguskan kios tersebut. Nah, ibu kan duduk di sini sendiri kan. Terus ibu lihat ke sana. Loh, apinya kok nyamper-nyamper. Terus ibu jerit-jerit. Tolong sama tetangga ini. Tapi ada satu yang bisa nolong. Ini bu, kondisi bengkel ban itu bu, kosong atau bagaimana? Warga diimbau agar lebih berhati-hati agar kebakaran seperti ini tidak terulang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. 5 rumah warga di Kecamatan Medan Belawan, Medan dirusak oleh sekelompok